Pendakwa selebriti Puris baru-baru ini berkongsi doa yang sering diamalkan demi keharmonian rumah tangga bersama istrinya Nulofa. Puris atau Haris Ismail berkata dia mendapat inspirasi dan doa tersebut daripada orang sekelilingnya yang sudah berumah tangga hampir 30 tahun. Saya ada pakcik yang dah kahwin 30 tahun. Saya terinspirasi dan saya tanya macam mana nak kekalkan hubungan rumah tangga dan dia kata dia baca doa letak tangan atas kepala isteri. Maksudnya doa tersebut ialah, Ya Allah, aku minta kebaikan atas isteri dan kebaikan yang telah engkau takdirkan kepada dia. Begitu juga doa Nabi Muhammad baca di bahagian kedua, Ya Allah, aku mohon perlindungan dari keburukan isteri aku dan keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas diri dia, kongsinya di sebuah TikTok. Dalam pada itu, Puris memuji Nulofa serta menyifatkan istrinya itu wanita dan ibu yang sangat baik pada suami dan anak-anak. Isteri saya ni baik belaka, Masya Allah. Saya baca setiap hari pada isteri supaya orang yang terdekat dengan kita ni memberi kebaikan kepada kita dan dapat menjalani kehidupan dalam bahtera yang baik, Insya Allah, katanya. Di ruangan komen, rata-rata netizen mengucapkan terima kasih pada Puris tidak loke berkongsikan doa tersebut serta menyifatkan Nulofa beruntung mempunyai suami yang boleh membimbing.